Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Tri Adi Sumarsono. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kali ini saya berada di daerah Kota Pasuruan, tempatnya di daerah Warung Dowo. Kebetulan saya lewat pas ada mobil L300 yang cakep. Ini lagi memasang muffler. Muffler di area Warung Dowo. Oke. Kita akan mencoba mereview mobil pickup L300 ini dengan tahun 2020. Mobil ini sudah mengalami perubahan modifikasi ya, salah satunya di bagian interior dan di bagian eksterior. Oke, langsung saja kita simak videonya dan kita review mulai dari bagian depan. Ini dia unitnya nampak dari bagian depan. Kita akan langsung geser ke sektor bagian atas terlebih dahulu. Ini untuk bagian atas, ini sudah dikasih skotlet ya berwarna orange dan ada tulisan Putu Tunggal Ali Haidar. Untuk bagian kaca tetap standar. Kita akan menuju bagian depan kabin. Untuk bagian kabin ini sudah di full cutting stiker berwarnakan orange, kombinasi warna putih dan warna hitam. Bos muda, the next generation. All audio MMC. Dan untuk total harga untuk full cutting stiker ini dibanderol dengan harga kurang lebih 4 juta rupiah di daerah Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini nampak dari emblem dari Mitsubishi masih tetap standar untuk bagian grillnya, untuk lampu utama juga masih tetap standar juga. Ini yang paling menarik di bagian bawah, untuk bagian bawah ini sudah menggunakan bumper custom. Ini bumper custom dari Toyota Sigra. Dan untuk variasinya ini dikerjakan di daerah Nongko Jajar, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ini dia nampak dari detail untuk bumpernya ya, bumper cover dari Sigra. Oke, kita akan lanjut menuju sektor dari sisi sebelah kiri. Ini nampak dari sisi sebelah kiri, ini sudah di full cutting. Ini di full cutting sticker dan di situ ada tulisan pickup Mitsubishi Modif. Jagoan Mama, the next generation. Untuk stikernya di Joyo Sticker Konsep, Kabupaten di daerah Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kita akan menuju sisi dari bagian bawah ya. Untuk bagian bawah ini sudah dilengkapi dengan variasi pengaman ya. Dan di sana spakbor juga berwarna orange. Ini untuk spakbornya berbahan besi ya, full besi plat. Dan di tengah sudah dikasih variasi. Ini sudah dikasih variasi perisai kolong atau pengaman samping yang terbuat dari full besi plat ya, dan ada tambahan pipa stainless. Dan di sini juga ada tambahan untuk variasi roll bar seperti ini berwarna orange. Ini ada kombinasi bordes ya. Oke, kita akan lanjut menuju sektor dari bagian belakang. Untuk bagian belakang, untuk tutup baknya sudah di full cutting dan di bawah sudah dilengkapi dengan variasi spoiler ya, atau stop lamp bagian belakang. Ini nampak dari detail untuk stop lampnya. Dan mobil ini lagi dipasang untuk muffler ya, muffler. Ini lagi proses ya, proses penyetingan muffler. Dan untuk total keseluruhan untuk variasi ini dibanderol dengan harga kurang lebih 13 juta rupiah untuk variasi pengaman dan bagian belakang. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan video review yang singkat kali ini. Mungkin Anda setelah menonton video ini, Anda bisa terinspirasi untuk memodif pickup kesayangan Anda, khususnya mobil pickup L300. Pakai ini, Mas.
Saya Tri Adi Sumarsono pamit undur diri. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.